Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya nggak membuat video tentang unboxing ataupun review tentang handphone, tetapi di sini saya mau apa ya ini di sawah. Jadi di sini saya apa ya membantu bapak saya nih masang kresek, kresek di sawah, kresek. Bukan kresek ya, plastik atau kresek sih. Tuh ya kan semua. Jadi di tepian sawah itu dikasih kayak kresek gitu biar enggak dimasukin tikus. Nah, logikanya sih enggak ngaruh ya, karena di sini tikus kan memiliki kuku-kuku yang tajam ya. Terus kalau plastiknya setipis ini pasti dicakar dikit gitu pasti udah bolong. Tetapi ya enggak tahu sih, di sini rata-rata sawahnya dikasih plastik biar apa mengurangin hama tikus yang masuk ke sawah. Karena kalau udah masuk ke sawah nih, ini kan ditanamin kangkung ya. Nah, di kangkungnya itu dimakanin semua, bro. Nanti untuk bijinya itu biasanya saat panen itu nggak ada, jadi tinggal daun-daunnya aja. Makanya di sini dikasih kayak kresek gitu sekelilingnya biar nggak dimakan tikus gitu. Oke, di sini langsung kita coba praktekin aja ya. Nah, di sini tugasku cuman gampang ya, cuman nih ngasih ketan tali gini di setiap kayu nih, di setiap bambu ya, di setiap patokan itu ada bambunya kayak gini kan tuh. Nah, kita tinggal ngiketin pakai rafia aja sampai semuanya tuh panjang. Tuh bapak saya lagi masang kresaknya juga tuh. Nah, tuh. Jadi tugasku cuman itu aja ya. Nah, oke, kita langsung aja praktekin ya, Bro ya. Untuk pemasangan rafianya. Nah, cuman gitu aja ya caranya ya, cuman dikasih tali rafia ya, udah gitu aja. Jadi gampang banget, nggak susah. Yang susah itu apa tuh, noto itu bahasa Indonesia apa ya, ngasihin rasanya apa ini ke apa ini sih, ke bambunya itu yang susah. Karena kalau banyak angin itu pasti terbang gitu, bro. Oke, kita lanjut ya, karena di sini masih thank you.
days later. Oke. Nah, udah dapat lumayan banyak ya, Bro ya. Nah, tuh ini dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 tiang. Nah, ini gampang banget. Ini gampang banget untuk ngerjainnya ya, karena cuma ngikat-ngikat kayak gini tuh. Tuh, gampang banget kok. Nah. Oke. Nice, kita lanjut lagi ya. Nah, karena masih banyak banget yang perlu kita ikat. Tuh, masih banyak banget tuh. Masih panjang banget. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pengikatan apa? Tali ke tiang pring. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Ya mungkin enggak begitu bermanfaat buat kalian, tetapi di sini buat kalian biar enggak bosan lihat videoku tentang handphone terus ya. Ya, sesekali aku akan selingin video tentang ya yang di luar dari perhapean ya. Jadi mau ke sawah, mau ke kemana gitu, yang penting ada selingan. Ya mungkin kedepannya nanti bakalan saya gabungin atau saya tambahkan tentang ya wis kayak gini, ke sawah maupun kemana gitu, yang penting ada selingan biar kalian nggak bosen lihat video tentang HP terus ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Mungkin nggak begitu bermanfaat ya, tetapi di sini mungkin di kampung-kampung kalian juga sama menggunakan kresek kayak gini untuk ngelindungin tanaman kalian biar nggak dimakan tikus. Kalian bisa komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan saya Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.